utamakan produk Islam. Kicap yang nak masuk dalam kedai runcit, pastikan kicap Islam. Sos yang nak masuk dalam kedai runcit, pastikan sos Islam. Air mineral yang nak masuk dalam kedai runcit Islam, pastikan yang orang Islam. Semua. Minyak masak, semua. Dulu kita kata GST boleh menurunkan harga, haram tak turun. SST boleh menurunkan harga, haram tak turun. BMF turun belakang. Saya nak tanya Mak Long, sedar ataupun tidak lepas duk pusing kita ni? Lepas duk bohong kita ni, sedar ataupun tidak? Ada tak lagi orang Islam yang tak sedar agak-agak? Ada, ada. Mak Long kan belagak sangat. Ada. Duk ada, ada. Taulah KL pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdihi wa nasta'ghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ العفو وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ صدق الله العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يسرف سوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada petang ini puji dan syukur kita panjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin serta limpah kurnianya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan ruang masa serta kelapangan waktu kepada saya dan ibu-ibu sekalian untuk sama-sama kita hadir dan berada di dalam majlis ilmu pada petang ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan nikmat yang sebegini rupa kepada saya, kepada maklum-maklum sekalian sampai kita balik bertemu dengan Allah Ta'ala kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Petang ni saya nak bawa satu hadis Nabi dan satu kata-kata daripada seorang ulama. Bagaimana satu hari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, Sa'ad bin Abi Waqqas dia tanya dekat Nabi. Sa'ad dia mai tanya dekat Nabi. Soalan yang dia mai tanya dekat Nabi, ya Rasulullah. Ad'u Allah fala yastajibu li du'ai. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, dia mai dekat Nabi, dia tanya dekat Nabi satu soalan. Soalan dia apa dia? Sa'ad apa dia? Ha? Ah, repeh tak. Serupa mengajak di Palestin tu. Ni zaman permata ke Palestin? Baik. Sa'ad bin Abi Waqqas dia mai tanya dekat Nabi, ya Rasulullah. Aku duk berdoa kepada Allah
Tapi malangnya doa aku ni tak ada satu pun yang Allah Ta'ala perkenan. Ad'ullah fala yastajibu li du'ai. Aku dah berdoa kepada Allah, tetapi doa aku tidak dijawab, tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Ni saat saya tanya. Aku duk berdoa dekat Allah, aku duk minta macam-macam, tapi permintaan aku ni Allah Ta'ala tak perkenan. Pasal apa? Mereka tak tahu. Adakah aku silap hari ke? Orang lain minta dapat, mereka aku minta ni tak dapat. Kok silap hari ke? Macam kita duk tanya lah Mat Long. Duk doa ni lama dah. Ada musibah, ada masalah, orang kata tak apa sabar banyak-banyak. Kan? Nak sabar tu bukannya senang. Kan Nabi kata bila Allah Ta'ala dia sayang kepada seseorang hamba dia, ibtalahu, Allah Ta'ala kan bagi ujian sikit ke hamba tu. Betul lah, tapi dia kata kat kita, ustaz, saya nak terima ujian tu, ustaz ingat senang ke? Derai ni bukan siapa, saya dapat duk kata kat luar. Dia kata saya marah apa pula, dah. Saya dapat duk kata kat luar tu, nak marah ke lepa, tak boleh, dah orang tu buat dia, betul tak? Haa. Duk minta lama dah, tapi tak dapat. Apa yang minta tak dapat? Sebaliknya yang tak minta tu pula yang dapat. Kita sakit, minta bagi sihat, tiba-tiba makin sakit. Kita susah, minta nak senang, tapi makin susah. Ni kadang-kadang dia main. Iblis, syaitan ni, dia main juga duk bisik kat hati ni. Kadang-kadang dia main juga lintas yang tak elok tu, betul tak malu. Aku ni Allah Ta'ala marah ke aku ke? Dia tak mahu nak. Demai. Betul ke tak? Betul. Bukan kata maklum saya pun kadang-kadang. Ni kadang-kadang dia duk main ni ujian macam-macam. Lah ni tambah hari ni ujian macam-macam. Lagi duk lawan puak-puak kapiak harbi ni, lagi dahsyat dia uji. Makin duk berlawan puak di AP, makin dahsyat dia berlawan. Kadang-kadang dia main aku ni. Tapi bila kita baca hadis, dia jadi tenang. Allah Ta'ala kata, bila Allah Ta'ala, Nabi kata, bila Allah Ta'ala sayang dekat satu hamba, dia akan uji kawan tu. Dia akan timpakan bala sedikit untuk ujian. Betul ustaz, tapi kadang-kadang tak tertangguh. Betul tak? Dia main. Yang tu tak apa, sekali kita baca tu. Cuma kita nak fokus yang pertama ni dulu. Allah Ta'ala ni aku duduk doa, dia tak dengar ke? Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas. Maklum kenal dah? Tak kenal. Biasa dengar nama. Mujur jawab macam tu. Kan? Kalau kata kenal, saya nak tanya dia duduk mana lah ni? Kira cerdik dah maklum-maklum ni. Apa cerdik dalam bahagian menjawab ni pandai lah. Jarang saya duduk pergi kuliah muslimat yang pandai menjawab macam ni. Jarang. Kira boleh bagi penghargaan lah ni. Seorang sahabat Nabi pun maklum, kalau nak banding Sa'ad bin Abi Waqqas dengan kita, jauh beza ataupun tidak? Dari sudut amalan, jauh maklum. Lepas potong kita ni berkilo-kilo. Haa. Ish. Usaya orang ajak dah ni. Dia menjadi pelik ni. Tak apa lah. Terkejut. Kenapa? Saya terkejut tu. Saya tak ada masalah. Saya takut keluar benda-benda pelik ni. Lepas duk rakam ni kan. Terkeluar yang pelik-pelik. Tak kira dalam seluar ke apa kacau lah. Selalu kalau duk melatah dia bunyi yang tu. Dia tak mahu nak bunyi yang elok. Ujian. Benar ni ujian. Jadi Nabi SAW, bila dia dengar persoalan daripada Sa'ad bin Abi Waqqas, soalan dia apa dia? Aku dah berdoa lama dah, wahai Rasulullah, tapi doa aku ni Allah Ta'ala tak jawab. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi dengar je soalan daripada Sa'ad bin Abi Waqqas, Nabi jawab, "Ya Sa'du, hei Sa'ad. Ijtanibil haram." Benda yang pertama Nabi jawab persoalan tu. Jawapan Nabi apa dia? "Wahai Sa'ad, ijtanibil haram." Tinggalkan dalam hidup hang duk buat benda-benda yang haram, duk makan benda-benda yang haram, duk cari benda-benda yang haram. Ijtanibil haram, tinggal benda-benda yang haram dalam kehidupan. Lalu Nabi kata, fa inna kull batnin dakhala fihi luqmatun min haram.
Sesungguhnya perut yang makan, yang telan, yang disumbat masuk ke dalam dia benda-benda yang haram, la yustajabu du'auhu 40 yawman. Orang ni Allah Ta'ala takkan terima doa dia selama 40 hari. Perut yang makan benda yang haram, perut yang disumbat dengan makanan yang haram, orang yang macam ni Nabi kata dekat Sa'ad, doa dia Allah tidak akan jawab selama mana? 40 hari. Muslimin, muslimat, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, nampak tak? Berkaitan dengan doa ni, permakanan satu benda yang cukup penting. Tu yang kita ada buat kempen sekarang ni, BMF. Ada satu ustaz tu dia silap sebut BMW. Yang tu kereta. BMF ni makna dia apa tak? Buy Muslim First. Apa pun kita nak beli, utamakan yang orang Islam. Kita bukan nak ajak boykot. Boykot istilah lain. Kita nak ajak utamakan produk Muslim. Kalau tak ada benda tu yang Muslim buat, tak apalah. Contoh, tayar kereta. Jangan maklum pula tak naik kereta saya lah ustaz, kereta pun saya tak bawa dah. Pasal apa? Duk cari tayar keluaran kilang Muslim ni tak ada. Jangan duk buat lagu tu, tu nampak tak cerdik sangat. Betul tak? Ni duk main duk rungkah balik ekor-ekor ni. Nak cari ekor keluaran Muslim mana? Tak ada. Yang mana yang ada produk Muslim, ada keluaran Muslim, utama yang tu dulu. Terutamanya yang berkaitan dengan makan dan minum. Sebab apa yang kita makan, apa yang kita minum, dalam bahasa yang lain mudah faham maklum, apa yang kita sumbat masuk dalam perut kita ni nak membentuk peribadi kita ni. Maklum makan, eh lama mana dah maklum. Yang kita pun sedar, orang kata 3-4 tahun ni baru sedar duk mula nak cari produk-produk Muslim, betul tak? Dulu duk makan hak lepah ni lama mana dah. Makan-makan-makan lah, dia campur dengan lemak babi pula dah. Makan-makan, ish ya Allah, ada babi lagi. Makan-makan yang ni dia buah tulang babi, ish ya Allah. Banyak mana dah babi kita makan, maklum. Kutip-kutip-kutip sikit-sikit ni, perasan 4 ekor dadah ni kita makan babi ni. Daripada muda sampai ketua ni, 4 ekor babi ada dah, kutip sikit, betul ke tak? Hei, dah stop. Cari produk Muslim. Saya ada buat kempen maklum. Saya ada buat kempen lama dah. Daripada lepas kita buat perhimpunan ISET 12, pada bulan 12 itu, Disember itu ni. Saya kata dah balik daripada himpunan ISET nak memperkasakan orang Islam, orang Melayu ni. Yang pertama, kena ajak orang Islam ni guna produk Muslim. Bulan 8, bulan 9 baru nak buat, tak buat. Ada jugalah perubahan. Lepas katuk sana sini runtuh tak? Tak guna. Takut juga lah berum sini. Tak sempat jadi menteri pertahanan saya lagi. Mati syahid. Nak mati pun bagi anak besar lu dah maklum. Nak syahid dulu pun. Tak runtuh guna. Tak buat lah kalau runtuh pun kita doa lah maklum kan. Doa yang baik-baik dia tak. Kalau jatuh pun dikira mati syahid. Doa yang kedua kalau nak runtuh pun sebelah sana, jangan sini lah, sebelah sana. Sini jangan, sebelah sana bagi runtuh. Ha, kalau nak runtuh lah. Tu kempen yang pertama. Apa dia kempen yang pertama? Minta kita guna produk Muslim. Yang kedua saya nak minta. Ni masa kita buat rakaman, dia pakai live, saya nak minta. Yang kedua apa dia? Peruncit-peruncit Islam. Ramai tak? Kedai-kedai runcit Islam ni ramai ataupun tidak? Selepas ni utamakan produk Islam yang nak masuk dalam kedai dia dulu. Kita nak selepas ni kedai runcit menjadi halal mat. Boleh ataupun tidak? Kita ni kuasa, kita ni besar maklum. Kuasa orang Islam ni Malaysia ni besar. Cuba bayangkan kalau setiap kedai orang-orang Islam ni, dia tak terima produk mereka, produk Islam. Apa nak jadi dengan dia bawah maklum? Kena ajar. Kita utamakan produk Islam. Kicap yang nak masuk dalam kedai runcit, pastikan kicap Islam. Sos yang nak masuk dalam kedai runcit, pastikan sos Islam. Air mineral yang nak masuk dalam kedai runcit Islam, pastikan dia orang Islam. Semua
minyak masak, semua. Dulu kita kata GST boleh menurunkan harga, haram tak turun. SST boleh menurunkan harga, haram tak turun. BMF turun belakang. Saya nak tanya Ahmad Long, sedar ataupun tidak lepas duk pusing kita ni? Lepas duk bohong kita ni, sedar ataupun tidak? Ada tak lagi orang Islam yang tak sedar agak-agak? Ada, ada. Mak Long kan belagak sangat. Ada. Duk ada, ada. Taulah KL pun. Kami orang utara kalau dia cakap dia buat macam nyombong. Ada, ada. Ada, ada. A-A-D-A-D-A. Ada, bukan ada. Macam mana pencin cikgu cakap pun tak betul duk ada, ada. Segera. Ada ataupun tak ada? Ada. Orang Islam yang tak sedar. Sebab tu kita kata, cum. Kita mula dah dalam hidup kita lepas ni, apa yang kita nak sumbat masuk dalam perut, pastikan yang halal. Kadang-kadang pendapatan tu cantik dah. Kita berniaga, wak keluar zakat. Kita kerja, wak keluar zakat. Punya nak bersihkan sumber pendapatan tu. Kita yang mengaji ni, dia nak buat lah. Yang mana yang dulu-dulu clear. Tapi malangnya bila kita nak makan pula produk yang bukan Islam, yang kita tidak tahu kehalalan dia sejauh mana, kebersihan dia sejauh mana, masuk pula dalam mulut kita, dalam perut kita, jadi macam ni. Sebab tu bila dia tak cantik, maklum dia akan mai kepada hati. Dia akan rosak, dia akan rosak, dia akan rosak, dia akan rosak, mai kepada hati. Akhirnya orang ni dia gagal untuk menjadi orang yang mendapat kebahagiaan di dunia dan merasakan kebahagiaan di akhirat. Sebab tu dalam satu kata-kata daripada seorang ulama, maklum bisa dengar nama dia, Imam Al-Ghazali rahimahullah. Kitab dia yang terkenal apa dia? Ihya Ulumuddin. Imam Al-Ghazali dia kata dalam kitab Ihya Ulumuddin ni, dia kata apa dia? Dia kata bila mana kita ni duk makan, kita duk minum daripada sumber yang tidak halal, dia akan mencacatkan kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Kerana apa dia? Kerana orang yang nak bahagia di dunia, orang yang nak bahagia di akhirat ni, orang ni dia rasa seronok untuk melakukan ibadat. Ada tak perasaan tu? Halawatul ibadah tu dia dapat. Kemanisan dalam melakukan ibadat. Nak buat ibadat, dia rasa seronok. Saya tak tahulah maklong ni, saya lah. Maklong saya tak tahulah. Saya pun kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada benda tu. Kita ni jenis lagu ni, kita punya iman. Kalau syekh dia naik elok-elok, kalau syekh dia turun jahanam. Ada di kalangan kita, ada hari kita rasa semangat nak buat ibadat. Ada hari kita katakan ibadat besar-besar ni nak main mengaji. Ada hari rajin. Zuhur main sembahyang dah Jumaat. Habis Jumaat tunggu, nak tunggu ustaz main, betul tak? Ada hari dia malas maklum, termasuk saya pun. Ada hari nak pergi mengajar ni, dia malas ni, tak tahu nak apa nak pergi kuliah. Macam nak keluar rumah tu nak merangkak tu, malas. Ada hari dia rajin. 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 Anak murid tak main, saya sampai dah. Bisa jumpa? Tak kan? Bila saya mengajar maklum ni, maklum tahu lama nak dia mengajar. Agak-agak. Agak-agak lama mana dah saya mengajar maklum? Agak-agak. Saya mula mengajar 2013 saya mula mengajar. Kat 2009. Kat 10 tahun dah saya mengajar. Betul tak? Ha. Tengok kursi-kursi kosong yang mati pun ramai dah nak murid. Tak meninggal pun ramai dah. Lama dah saya mengajar. Selama saya mengajar, maklum ni lama, maklum saya tengok tak saya sampai awal? Tak ada. Dia cakap lah betul-betul eh. Tak ada. Setiap bulan saya lewat. Ini cepat sikit kan? Cepat pun tak cepat, 3-5 minit juga lah kan? Ah, selalu 3-10, 3-10. Oh, ingat lah. Ustaz lain mungkin 3 mengajak lah kan? Ah, saya pergi mana yang awal? Ada tak saya sampai awal? Kalau saya sampai, saya buka aircon. Bukan sini lah. Oh, bukan sini.
Ada hari dia rajin, ada hari dia malas. Saya nak tanya maklum, ada tak hari-hari macam tu? Ada. Sebab apa dia? Dalam, dalam ni, dalam, dalam. Dia main daripada dalam, dia jadi malas apa semua. Sebab tu Imam Ghazali kata, kalau nak tahu hampa ni termasuk dalam golongan yang bahagia dunia akhirat tak, tengok empat tanda. Kalau ada empat tanda dalam diri kita, kita termasuk dalam orang yang insya-Allah akan mengecapi nikmat bahagia. Insya-Allah kita akan mengecapi nikmat bahagia. Yang pertama kata Imam Al-Ghazali, orang yang gagal untuk mendapat kebahagiaan ni gagal. Kalau ada gagal, kalau tak ada bahagia. Yang pertama orang bakhil. Orang bakhil ni macam mana maklum? Orang bakhil. Tak ada bakhil ke aku tahulah. Dia konteks dia berbeza. Tapi dari sudut Imam Al-Ghazali dia kata yang bakhil ni siapa dia? Orang yang mendengar nama Nabi tapi tidak mau berselawat. Ini orang bakhil. Yang tu kena alert maklum lah. Dengar nama Nabi ya, terus berselawat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang yang jenis malas nak berselawat. Sebab tu amalan kita harian ni selawat ni jangan tinggal. Saya pernah baca dah dekat maklum. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dia karang satu kitab. Banyaklah kitab dia. Antara salah satu daripada kitab Imam Al-Ghazali Imam An-Nawawi ni apa dia? Nama dia Al-Adhkar. Bisa dengar tak? Dia himpun zikir-zikir ni dia buat dalam kitab dia tu. Daripada maklum celik-celik mata sampai maklum pejam pula. Sehari punya zikir semua tu ada. Tu dia tu. Sebab tu kita ni kena penuhkan masa dengan ibadat. Tak sebab buat maksiat. Sebab apa kita sempat buat maksiat? Sebab masa tak diisi dengan ibadat. Dia atuk ni kata Imam An-Nawawi ni dia atuk. Daripada maklum celik-celik biji mata maklum nak baca apa dia? Hak maklum doktor alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma dhalah. Dia ada pat apa nama doa kena baca. Lepas tu bangun-bangun, buka-buka tengok saja langit nak baca doa apa dia. Penuhlah maklum eh. Kalau buat betul-betul ini mulut tak ada nak buat benda lain. Tak ada nak mengumpat. Tak sempat nak mengata, tak sempat baca WhatsApp. Tak sempat nak membawa. Ni baru-baru pula maklum-maklum bawa. Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak sempat. Lepas tu dia kata pula 6,000 zikir ni kena khatam setiap hari. 6,000. Mampu eh. Tulis bila maklum ni. Nak kokok larat boleh buat. Yang pertama apa dia? Istighfar. Berapa yang dia suruh kita buat sehari? 1,000. Paling kurang astaghfirullahalazim. Paling kurang. Ustaz nak pendek lagi dia? Astaghfirullah. Tapi yang paling cantik, paling kurang, astaghfirullahal-azim. Lepas tu kata cantik lagi, alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tapi kalau kita baca kitab-kitab, dia kata yang paling terbaik, astaghfirullahal-azim li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Jangan lupa arwah orang tua kita. Jangan lupa mak dengan pak kita. Paling boleh, kalau boleh buat-buat lah. Tak apa lah. Berapa nak baca? 1,000. Cuma jangan ambil pendekatan macam ni. Tak boleh buat semua, tinggal semua. Jangan lah. Ambil pendekatan tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Tak boleh buat 1,000, buatlah 10. Tak boleh buat 10, buat 5 lah. Tapi mohong lah. Tengok tak? Betul ya ke tak? Buatlah maklum, tambah-tambah kita ni pula maklum oi. Pipi dah kendok, mata dah kelabu, uban berterabuk, lubang kubur duk tunggu. Tambah-tambah kita ni. Saya pun jangan duk kata muda-muda tak ada apa. Awak ingat muda hantar mati ke ustaz? Mati. Kita ni hari-hari duk tunggu pada maklum, tunggu nak mati je ni. Itu dia tak suka kalau orang duk pergi tengok orang sakit, tanya dia macam mana keadaan engkau kita. Ustaz minta maaf cakap lah nak kalau terkasar. Duk tunggu nak mati je. Awak kita tak tunggu nak mati. Kadang-kadang dia tu hidup kita mati dulu. Minggu lepas saya mengajak di satu pejabat. Saya mengajak cerita tentang husnul khatimah. Tajuk yang baca kitab itu ni tentang kematian yang baik.
Duk cerita-cerita, ada satu kawan ni dia duduk depan saya. Dia duduk mengaji, dia duduk tulis apa. Sehat elok umur dalam 35, 36 lepas tu. Balik-balik kerja, aksiden meninggal. Duduk sehat elok. Kuliah terakhir dia apa dia? Husnul Khatimah. Maklum tak lagi maklum balik, maklum ni macam mana? Tahu? Tak tahu. Tak tahu dapat panggilan so, ustaz, maklum yang main duduk ingat kuliah ustaz tu meninggal dah. Allah. Yang mana satu tatu lah yang pakai tudung warna hitam. Ramai lah. Yang mana satu tak tahulah. Pada tudung hitam. Yang mana saya tak tahu. Ha. Mustahil ataupun tidak? Tak mustahil. Betul ke tak? Ataupun dengar-dengar kita esok, kita baca Fatihah seorang sekali lah ke arwah ustaz yang main mengajak. Lah, minggu lepas duk ngajak kita. Bukan hari ni, yang minggu lepas. Mustahil ataupun tidak? Tak. Sebab tu maklum, benda yang pertama maklum kena buat, istighfar 1000. Yang kedua, tasbih 1000. Subhanallah 1000. Ni saya habaq maklum tulis, tak boleh buat 1000, buat takat mana yang mampu nah. Ha, tasbih. Lepas tu tahmid, alhamdulillah 1000. Tahlil, la ilaha illallah 1000. Takbir, Allahu akbar 1000. Selawat 1000. Berapa ribu? 6000. Selawat ni paling-paling kurang sallallahu wasallam alaihi. Kalau cantik Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Paling cantik. 1000. Kalau boleh buat macam ni maklum, hak mulut rajin duk basah dengan selawat. Saya ada satu cerita. Yang ni arwah dah. Dia ni dulu duduk dekat Jitra. Pakcik ni dia arwah tahun lepas. Dia ni duk cerita dekat saya bila saya duk pergi mengajar. Dia kata, ustaz, saya nak cerita ke ustaz, saya ni duk teringin nak pergi ke Mekah Madinah, dia kata. Tapi orang susah nak pergi, tak dapat, tak ada duit, nak pergi pun tak boleh. Sebab tu maklum-maklum yang mana ada duit duk pergi kerak Mekah tu, kalau boleh tahun depan tak duk pergi. Tahun ni dah hantar pasport dah nak pergi, tak apalah. Tahun depan ada duit, tajam orang-orang yang susah pergi umrah. No? Boleh tak? Berat kan? Ada seorang Datuk Seri. Buat lah. Ha, bagus ya. Ada seorang Datuk Seri. Kawan rakyat saya. Setiap tahun dia catat sebiji kapal terbang, kutip orang 400, 500, 600 orang pergi buat umrah. Setiap tahun. Kita nak buat begitu tak ada duit. Maklum yang macam kata duduk apa? Duduk kumpul macam lah. Dia yang nak buat tu kumpul duit amal-amal lah. Ha, bagi lah. Tak ada banyak lagi. 200 kita kutip orang pergi hantar umrah. Haji ni, Pak Long ni, dia termasuk dia tu dah. Dia ni tukang kebun. Dia berhenti tukang kebun orang kampung. Dia kata, saya teringin ustaz nak pergi Mekah. Dia kata, bulan Ramadan tu tak tidur malam sebab nak tengok terawih lah Mekah. Rindu ni tak tahu nak habak. Maklum kalau siapa tak bisa sampai Mekah. Saya ni waktu duduk ngaji, duduk tengok, Allah bila aku nak boleh pergi lah. Ya Allah, Allah maklum ni. Ni saya dah tak pergi 2-3 tahun dah ni. Tahun ni insyaAllah saya nak pergi balik. Bulan Ramadan tengok dia tu yang mata. Betul ke tak? Dia rindu Mekah ni, kita tak tahu nak apa. Pergi tempat lain tak ada, balik nak pergi pula ada. Maklum pergi Australia tengok kenguru. Ada tak balik duk tengok kenguru nanti video teriak. Laki dia kata pasal apa ni? Tak ingat kenguru tak ada maklum eh. Kita tengok Kaabah tu maklum rasa macam mana hati eh. Tengok Qubbatul Khadra, Qubah Hijau tu rasa macam mana? Oh. Ni baru ni kita dah tengok lambaian Kaabah, lambaian Mekah apa semua kan? Allah rindu ni tak tahu nak apa. Pak Long ni dia tak pernah sampai. Lepas tu dia berjumpa dengan Allahyarham Dato' Aziz, Dr. Aziz Hanafi, Allahyarham ulama Kedah. Dia pergi jumpa dengan Dr. Aziz Hanafi. Dia kata, ustaz, saya ni tak tahu nak cerita, teringin nak pergi Mekah. Dr. Aziz Hanafi pesan kat dia, kata, Pak Long, Pak Long selawat banyak-banyak. InsyaAllah sampai satu masa Nabi akan jemput Pak Long. Dia suruh buat, dia buat 1000 rangkaian sehari. Yang saya nak abang tu yang kita ada buat. 3 tahun, 4 tahun dia buat, tiba-tiba dia dapat offer untuk pergi buat umrah percuma. Orang main ajak dia.
Nabi jemput dia pergi. Allah Ta'ala jemput dia pergi. Selawat ni maklum. Kita bukan tahu tu yang kata murah rezeki dia nak main kot mana tak tahu. Rezeki ni murah bukan duit terjun dari sini. Tapi orang Melayu ni tak termasuk kita lah Haji Nih mengaji ni. Orang Melayu ni bila kata murah rezeki dia kira duit. Betul ke tak? Murah rezeki ke duit? Dia tak nampak murah rezeki hati tenang. Dia tak nampak murah rezeki sihat. Mau duit duk berlambak nak makan apa pun haram tak boleh nak buat benda tak apa. Orang tak terian tak boleh. Orang tak yang tu tak boleh. Macam maklum senang. Betul ke tak? Macam lori bandaran tu. Tak hilang. Tak hilang. Saya ada macam tu dulu. Tak hilang bebas kata hang ni orang kan lori bandaran dia kata. Boleh tahu ke semua ni. Tak hilang. Tak pernah tolak. Tak hilang. Sihat alhamdulillah. Ada satu orang umur 102 tahun meninggal. Tak ada penyakit apa maklum. Makan tak pantang. Makan tak pantang. Pantang jumpa eh. Umur 102 tahun. Sihat walafiat. Mata tak payah pakai spek. Ni kita 30 pun spek dah. Tak pun spek, tak berani tengok lelaki orang macam lelaki kita. Bahaya. Betul tak? Duk pergi pegang tangan lelaki orang tu, kita tak pakai spek lah. Pegang-pegang, kata kawan tu kata, ni apa dia? Bawa-bawa spek lah. Duk ingat macam suami I tadi. Hey. Duk suami I, suami I tu suami orang tu. Duk nampak macam suami I. Umur dah 102 tahun. Dia bukan takat sihat. Bukan takat tak ada penyakit apa. Makan pun tak pantang. Umur 102 tahun. Satu ustaz pergi tanya dia, maklum. Apa rahsia maklum ni yang kata berkat? Dia kata yang pertama, dia kata rahsia tak menyakit. Dia kata baca doa makan bagi faham. Maklum duk baca lah doa makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Dia kata baca bagi faham, tanam elok-elok. Faham je nak maklum. Kita nak makan, kita baca doa. Allahumma barik lana fima razaqtana. Minta Allah Ta'ala berkat apa yang dia rezekikan kepada kita. Ni aku nak makan nasi ni ya Allah. Ni ada lauk ni. Tolong berkat. Makna apa dia berkat? Angkat penyakit. Aku nak makan, bagikan makanan ni berkat. Jangan makanan ni mudarat. Berkat. Kita dengar-dengar kata betul juga. Dia kata ni mau baca dekat ni. Tak boleh dekat ni. Dia kata tak boleh. Ni baca dekat ni ya. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Ngap. Bila sebut barik lana tanam, ya Allah, tolong berkat betul-betul makanan yang aku nak makan ni. Fi ma razaqtana, sebab makanan ni kan ni kamu yang anugerah kepada aku. Maklum balik buat. Yang ni petua dia, ni bukan dalam hadis. Ni petua orang tua-tua. Nak buat, buatlah. Kadang-kadang orang lah ni dia tak mahu ada petua-petua orang tua-tua ni. Sebab tu nama dia petua. Sebab datang pada orang tua. Orang lah maklum dia tak mahu petua-petua ni. Ni apa? Macam maklum dulu lah. Beranak orang tua-tua kata apa dia? Kena menungku dia tak? Nungku pantang buat. Pi tanya orang yang mengaji bidang perubatan. Dia tak mahu. Dia kata yang tu tak ada asas apa semua. Kami mengaji tak ada. Orang tua-tua dulu kata apa dia? Yang bila pantang beranak ni, nasi jangan duk makan nasi yang perangat je tak? Sekali masak jalan bagi perhabis. Tanya orang yang mengaji bidang perubatan, dia mau tak? Dia tak mau. Betul lah yang lepas mengaji tu pun betul. Yang petua ni pun betul. Jangan duk jalan banyak-banyak sangat. Betul ke tak? Ha. Dia tak ada. Ni petua. Tok Long tu habak dia. Tok. Dia kata baca betul-betul. Lepas tu bila nak makan nasi duduk depan cakap sepatah dia kata. Dak yang ni petua ya, jangan duk kata yang ni akidah pada petua ya. Cakap sepatah orang tua ni kata. Apa dia? Hei nasi. Aku nak makan hang ni, hang jangan makan aku. Ada apa? Dak nak buat-buat lah. Tapi jangan tanam keyakinan apa dak lah ni petua biasa ya kan. Ni aku nak makan hang, hang jangan makan aku. Boleh lah kalau maklum bahasa KL. Ai nak makan you, you makan ai. Ha, boleh jugalah. Ha, ai nak makan you, you makan ai. Boleh jugalah. Tapi jangan kuat-kuat sangat. Ni tak kira. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Ai nak makan you, you jangan makan ai. Ha, tu maklum.
Mamak ni kena tampang kau tu lagi. Bida'ah belaka dia kata. Makan. InsyaAllah, maklum. Yang ni petua orang tua-tua. Yang kedua. Tadi selawat tadi nak yang kata berkat tu maklum. Murah rezeki tu buat. Dengar saja orang sebut nama Nabi, selawat balik dekat Nabi. Yang kedua, orang yang tak dapat bahagia dunia akhirat ni apa dia? Perangai yang kedua yang dia duk buat ni apa dia? Dia dengar panggilan daripada muazzin tetapi dia tidak menjawab panggilan tersebut. Muazzin ni kita panggil Tok Bilal. Tok Bilal ni nama orang, muazzin tu tukang bang, hak betul dia muazzin lah, tapi Melayu ni dah ada Tok Bilal tu. Makna apa dia? Dia tak menjawab panggilan tu. Dua. Yang pertama, dia duk dengar orang azan, dia tak jawab balik. Sebab tu kita, bila dengar azan, sengak sunat jawab balik azan tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ni nak menyimak apa? Ngungam, ngungam. Macam nak ambil yang wuduk. Dia cakap apa? Cuba diam. Fokus kepada wuduk yang kita sedang ambil tu. Boleh tak? Boleh. Fokus betul-betul yang kita nak ambil sempurna. Dia kata tahsinul wuduk, nak bagi perelok, nak bagi cantik, nak bagi sempurna wuduk kita tu. Dia cakap apa? Sudahlah. Ngungang-ngungang sampai tak habis-habis ni. Jawab tu yang pertama. Yang kedua, jawab panggilan muazzin tu makna dia apa dia? Mas bayang. Kita duk dengar tu maklum. Dengar azan. Bila kita dengar azan, seolah-olah Allah sedang memanggil kita. Kena niat gitu, kena faham lagu tu. Ni Tok Bilal duk panggil aku ni, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang pertama, Allah Maha Besar. Apa yang hampa buat ni tak besar. Allah tu Maha Besar. Mai. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku nak saksi tidak ada Tuhan melainkan. Meh. Lepas tu, Hayyalassalah. Habis asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayyalassalah. Meh sembahyang oi. Lebih kurang lagu tu dah terjemah bahasa kita. Duk apa-apa tu meh sembahyang oi. Lebih kurang. Saya kadang-kadang ni, duk fikir jugalah. Habis azan Arab buh Melayu lah. Woi. Allah Maha Besar. Panggil gitu boleh? Dia keluar habis dari taman. Dia ada orang gila lah. Dia duduk dalam surau tu. Dia kesian tengok Tok Bilal tu duduk azan tak ada siapa mai. Satu hari dia pi azan. Tak kena waktu satu kampung mai. Dia kata payah sangat hampa panggil orang tak mai. Mai aku panggil satu kampung mai. Ni mai semayang. Mai semayang. Lepas hayana salah, hayana falah. Bila hampa semayang, hampa berjaya. Ni semayang pun malah. Yang tu malah. Yang ni malah. Tak tahu apa dia yang dia rajin pun tak tahu. Bukan kata korang lain, kata kat kita, Melo. Betul ke tak? Kata kat kita, kata kat saya. Dia kata kat Melo. Lepas tu Melo kata ustaz ni nak kerja, kata korang memang betul ke? Ni yang saya duk kata ni bukan kat Melo, kat saya pun kena juga. Ada hari-hari malah macam kita pun duduk negeri kata baru sungguh nak mayah pun kata malah. Malah maklum oi. Pada empat rokaat dia. Tiga rokaat subuh, dua rokaat dia. Tapi kata menatang iblis dia main kaca dia malah semua. Allah, betul ke dia ni? Ha. Ni kuliah saya tak ada buat muka-muka baik tu dah. Eh tak ada, tak ada kami orang baik. Tak ada. Baru baik ni pun setahun dua dulu jahat juga. Saya pun serupa duduk mengajak saya habis jahat. Oh derah melok-melok lah. Rumah kena kat kita derah. Nak sungguh jahat juga kadang-kadang ni. Nak buat ibadat dia rasa malak. Ini tak boleh. Kadang-kadang. Ni'mat Allah Ta'ala bagi apa lagi yang kamu nak dusta ni. Melok apa dia? Ha, Allah Ta'ala bagi sihat. Ni umur-umur maklum ni hadut lena atas katil tu. Ramai tak? Duduk lena atas katil apa yang tak boleh buat? Ha. Mak kawan saya umur 68 nyanyuk Allah. Nyanyuk tu tak apa. Berok tahan tangan duduk bilah apa dinding tu.
Kawan saya ustaz. Saya kata sabar banyak-banyaklah ujian. Baru 68. Nyanyuk malam ni, maklum 68 ni elok ni. Dia tak? Ha, dia boleh pakai tudung pusing-pusing-pusing sekeru tak kepala lagi 68 pun. Ramai dah nyanyuk pergi setengah tu ramai dah. Alhamdulillah, ni amat apa lagi maklum nak dusta? Anak-anak jadi elok-elok belakang. Betul ke tak? Anak kita mengaji dapat kerja, mengaji dapat kerja. Anak orang mengaji tak ada kerja. Syukur tak maklum? Syukur. Dapat suami, suami yang penyayang. Nyayang satu, penakut satu, tapi mana duduk dalam rumah tu. Mendengar arahan isteri. Jangan pergi ke mana-mana. Eh? Masuk. Masuk. Duduk pegang gerai, duduk tengok. Bini dia keluar Allah. Maklum. Nyayang penakut, campur sekali, duduk lagu dua. Suami orang lain duk main kayu tiga aku belakang. Betul ke tak? Ha. Duk WhatsApp tu tak berhenti. Kita kata WhatsApp siapa tu abang? Tak kawan abang. Padahal perempuan. Ha, perempuan. Nama Zuraina. Dia pun nama Zulkifli. Maklum kata. Maklum. Maklum tak tak duk nak mohon tu. Maklum. Ni mas saya nak tu abang. Banyak dah. Nama Zuraina. Dia pun nama Zulkifli. Maklum pun tengok Zulkifli, maklum tak angkat lah, tak kacau lah. Cik betul-betul Zulkifli tu bin ke beti tu, cik betul-betul. Ni orang lelaki ni maklum, akal 9, betul ke tak? Haa. Dia pusing mohon bini dia lagu tu ya. Tengok. Syukur tak maklum? Tiba-tiba Allah Ta'ala nak suruh buat ibadat sikit, ya handuk, hey. Semayang, Tok Bina duk panggil talih Nabi, apa sepak? Nombor 3. Kat kempas. Cepat sungguh ha. Saya dengan maklong ni 2 jam tak apa. Tengok maklong-maklong ni jenis sporting kata pi menatang apa pun tak ada meti apa. Bulan depan merah tu pula. Payah oh, nak ajak jenis sporting ni. Ada kata kita tarik muka tak sanggah. Jangan duk tarik muka dengan saya maklong ni. Lepas 2 hari mati oh, ramai dah yang duk tarik muka dia tu. Nombor 3. Di antara perangai yang kalau buat dia ni tak dapat bahagia dunia dan akhirat kata Imam Ghazali. Yang ketiga, bila mana diminta bantuan untuk kebaikan dia tak suka memberi. Senang ceritalah. Orang main minta dekah haram tak bagi. Ha. Sebab tu maklum, saya tersentuh dengan satu syarahan daripada seorang ulama saya dengar. Kalau maklum rajin balik buka YouTube lah. Dah maklum rajin main YouTube tak? Ha, sudah-sudahlah tengok cerita puteri yang ditukar tu. Sudah-sudah. Balik tengok ceramah lah pula. Taik dalam ceramah tu nama dia Syekh Mutawalli Asy'arawi. Ha, tulis lah kat mana kan. Syekh Mutawalli. Ha, dia akan naik. Dia banyak ceramah-ceramah dia. Dia ni orang Mesir. Dia ceramah dia ni. Tapi ada lah. Apa nama apa? Subtitle tu ada lah. Hak Melayu tu. Saya dengar baru ni ada satu ceramah dia. Dia kata apa dia? Dia kata kena ingat fadilat sedekah ni cukup besar. Sebab tu dalam hidup dia kata ibadat yang paling banyak Allah Ta'ala buka depan mata kita sedekah. Jarang maklum pipi ada ibadat lain. Ada tak? Maklum duduk jalan-jalan kat supermarket nampak semayang duduk tepi jalan. Ada tak? Eh tengok ni apa dia ni? Semayang ke? Tak ada. Tapi maklum pergi jalan kat supermarket ada tak orang minta derma tepi tu sedekah? Ada ke tak? Ada kan? Ada kan? Ha. Maklum jalan lagi ke pasar raya. Ada tak? Ada. Pi bank, keluar bank, ada tak dia minta derma depan pintu bank? Ada. Sebab tu dia kata Allah Ta'ala sayang dekat seorang, dia akan bagi peluang kawan untuk menderma cukup banyak. Sebab bila sebut pasal derma, bila sebut pasal sedekah, bila nak mati satu orang tu, dia minta Allah Ta'ala cap tambahkan sikit waktu tu untuk dia nak buat apa? Betul tak? Fa'asaddaqa. Minta ke Allah, tolong bagi panjang sikit masa. Sebab apa dia? Sebab aku nak bersedekah. Dia tak minta semayang. Ya Allah, panjang sikit tu orang nak masuk dah. Gih minyak tu orang tu, habis tu orang mati lah. Ya. Ya Allah, tolonglah lewat buang sebulan ni, tahun ni nak mau naik PIG.
Haji dia tak minta nak panjang umur. Kerana solat dia tak minta nak panjang umur. Kerana nak baca Quran dia tak minta panjang umur. Tapi dia nak minta panjang umur sebab sedekah. Sebab fadilat sedekah ni besar. Nak mudahkan saat kita sakaratul maut tu maklum. Nak ringan nak berat bergantung pada sedekah juga. Sebab tu kan Nabi kata siapa yang bersedekah, kalau dia bersedekah pada hari itu, mati dia dalam keadaan husnul khatimah. Siapa yang dia bersedekah pada hari itu, dia tidak akan mati secara mengejut. Kalau orang yang rajin bersedekah, dia tidak akan mati dengan disengat ataupun dipatuk benda-benda yang berbisa. Nabi apa? Sedekah. Sebab tu Allah Ta'ala buka peluang depan kita cukup banyak nak bersedekah. Duduk tak duduk, ada satu orang hantar ni kawan ni, anak dia sakit memerlukan sumangan apa. Maklum pun tengok masuk dalam surat abak metro ke apa ke kan. Tak boleh ke buka Maybank tu you 20 ringgit bagi kat dia? Zat takut tak betul Zat, bagi 10 ringgit. Lepas. Bagi pelepas, tak boleh bagi banyak, bagi sedikit. Ada orang minta berhutang, tapi yang jenis berhutang ni pengen nak letih juga. Dia suka minta ya, dia tak tahu kawan tu ada duit tak ada duit. Minta hutang tak 500. Kalau ada duit 700 tak apa. Kalau ada lagi 1000. Eh, saya ingat kerja aku duk cut duit lagi kan. Ni saya nak pesan ni, kalau dengar ni. Jenis suka berhutang, yang pertama kita nak berhutang kena fikir orang yang kita nak berhutang tu dia tu ada duit ke tak? Betul ke tak, Manong? Kadang-kadang mereka tengok kita ada rumah, ada hitam, dia ni ada duit. Belum tentu. Duit ni dia macam ayak luk. Kadang-kadang dia surut. Duit tak ada apa eh. Dia tu takat 100, 200, dia tak ada masalah. Hantar mana dia tak ada masalah. Kita yang hidup, kita tahu maklum. Betul tak? Cuma bukan orang nak cerita kat hang. Ni saya lah ni tengah ada duit ke tak ada duit. Bukan saya nak cerita kat maklum. Betul ke tak? Maklum tengok tak ada masalah. Saya tengok maklum. Eh, tengok gelang mah dia tu. Sampai ke ketiak. Kan orang pakai sorak dua dia sampai ke ketiak. Mesti dia duit banyak. Hang tengok tu dia tu. Hang tengok dia jalan bongkok tu bukan sebab sakit pinggang. Tu, hang tak berat jalan. Hang cuba tengok. Oh, orang kata duit banyak. Allah, cik-cik meh Korea. Cik-cik meh Korea. Zulian. Betul ke tak? Ha. Dia serba salah. Lepa minta tolong. Kita duk mengaji. Mau tak tolong, bahaya. Siapa yang melepaskan kesulitan saudara dia di dunia, Allah Ta'ala lepaskan kesulitan kat dia di akhirat. Hari-hari minta berhutang. Saya ada tu maklum. Hari-hari. Bukannya hari-hari ya. Kerak. Kalau lagi tak bagi duk WhatsApp tu. Tak boleh ke? Kita kata tunggu sahab. Tak sempat nak pergi banking lagi. Dia ajak pula tak boleh main-main to you ke? Eh maklum, kena maklum baca lah WhatsApp ni maklum. Pening kepala. Bini saya kata ni, abang ni kalau ikut boleh kena seruk lagu tu lah. Hari-hari. Assalamualaikum Ustaz. Mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Kami, dia nak duduk jeng awal tu tahu dah nak kena hutang lagi ni. Kita pun duduk tengok, duduk typing lah. Lagi hutang. Kalau tak keberatan, saya nak minta ke Ustaz sumbangan sedikit lah. Untuk melepaskan kesulitan saya ni. Kalau dia ni maklum duduk terlena atas katil tak apa. Ni badan sihat. Hang fikir hang nak berhutang kawan tu kerja siang malam. Ya. Betul ya maklum? Siang malam kerja. Itu yang maklum duduk berkeling dengan suami maklum kisah dulu tu. Betul ya tak? Kami ni pula orang lelaki mudah. Mudah maklum ni, mudah. Tak nak berhutang, tak nak berhutang. Tak bagi, dia payah. Sebab tu kadang-kadang duit ni kalau nak pergi lekat, nak boleh jimat apa, kena bagi orang perempuan je lah. Tidak? Oh, ada kawan saya seorang. Duit dia bini dia je lah. Kerja bini dia malam-malam buka dompet lelaki dia. Tak ada, bubuh.
Saya tanya dia, awak yang hang ni teruk sangat. Dia kata bukan teruk, kalau duk boleh kat aku, dia kata habis. Sat gimana nak berhutang 500, berhutang 600. Lah ni senang kan nak berhutang, tak apa aku tanya bini aku dulu pasal duit dia pegang. Dia tak minta hutang lah. Saya pun duk perasan macam tu kat saya ni pun. Tapi takut juga mau bagi dia pegang, kita nak guna dia tak bagi, naya kita kan. Nah, maklum nak, orang yang mendapat kebahagiaan dunia akhirat, ada je peluang nak buat kebajikan depan mata, buat. Tengok-tengok surau kita nak memerlukan wakaf, bagi. Ada masjid yang nak buat, bagi. Ada budak-budak tahfiz yang memerlukan bantuan, bagi. Jangan duk kira. Yang keempat, yang terakhir, keempat lah. Elok keempat, nombor empat. Orang yang tidak suka berdoa untuk diri dia dan kaum muslimin selepas sembahyang. Hak ni pun orang yang tak dapat kebahagiaan dunia akhirat. Untuk diri dia, dia nak berdoa pun dia malas. Tambah-tambahan lagi dia nak berdoa untuk orang ramai. Orang yang bahagia untuk diri dia, dia berdoa. Untuk orang ramai pun dia berdoa. Sebab tu lepas ni maklum, kalau nak berdoa, doa untuk diri sendiri satu. Untuk orang ramai yang kedua. Sama-sama kaum muslimin, mudah-mudahan Allah Ta'ala berkat doa kita. Kerana kita berdoa, ya Allah, ampunkanlah dosa aku, ya Allah. Dan dosa kaum muslimin dan muslimat. Boleh? Ya Allah, ada apa-apa doa lah. Habis tak ada, minta ampun dosa kita dan dosa kaum muslimin dan muslimat. Jadi saya ada satu lagi nak sambung, tapi masa tak cukup, kita sambung bulan depan lah. Nak, kita nak cari penawar kepada hati. Ada Abdullah bin Abbas, dia kata hati ni kalau nak tahu dia ni sakit ataupun tidak, ada empat tanda. Lepas tu carilah penawar hati, ada lima ubat. Jadi yang tu kita sambung pada bulan lepas insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati diri kita, memberkati diri kita. Mudah-mudahan Allah Taala mengampuni segala dosa-dosa kita yang kita lakukan dalam keadaan kita sedar ataupun tidak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi cukup sekadar ni dulu. Saya mohon maaf kalau terkasar bahasa, terlanjur bicara, terlajak kata. Asak masuk ke apa ni? Pak suku. Cepat no. Maghrib. 7 orang. 7-6 minit. Abahlah. Ada satu budak saya tanya maghrib suku apa? 8-10 minit. Dah. Bukan Aisyah, dia memang dah sembahyang maghrib waktu tu. Di Perak saya kata dah makan-makan saya adik. Dia duk main tayak. Sini masuk maghrib ke berapa? 8-10 minit. Saya kata, hang ketahuan ke? Tak, Tuan Syah ni maghrib. Dia kata, saya kalau orang tanya maghrib, memang 8-10 minit. Sebab apa? Sebab saya sembahyang 8-10 minit. Dia kata. Hang. Tapi bulan Ramadan, dia tahu tak maghrib masuk ke berapa? Itu yang kita geram. Jadi maghrib 7-6 minit. Asak 4 suku. InsyaAllah. Jadi cukup sekadar ni dulu, maklum nak. Panjang umur, murah rezeki, jumpa lagi bulan depan insyaAllah. Saya mohon maaf kalau ada terkasar bahasa, terlanjur bicara, terlajak kata. Di akhir kalam, di luar sana macam biasalah. Ada tabung untuk anak-anak yatim, pelajar tahfiz, fakir miskin. Ada produk Top Koko dan juga ada wakaf pembangunan masjid di Yala. InsyaAllah saya nak pergi ke sana 17 hari bulan ni. Ya, siapa yang nak bagi hari ni, saya akan pergi hantar untuk 17 hari bulan ni insyaAllah. Wallahu'alam, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan sabirin, hamdan ni'mah wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah 'ala kulli hal wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil 'alamin. Taqabbalallahu minkum. Doa tu pun dia kira sekali penutup dengan luar tu lah, tak bunyi dah depa pun kan. Kira depa pun tangguh juga ke bulan depan pula kot. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.